siapa? Oh iya, Bang. Loh, Bang. Yang begini malah kan tuh. Saya ya. Niatnya mau. Ya kan? Oh, ya kan. Bentar. Jadi saya mau ambil desa dulu sekali. Bentar. Jadi kok. Sama tim dari siswa Setukpa Lendikat Polri sedang menyisir ODGJ yang ada di wilayah Sukabumi Kota. Enggak boleh marah, enggak boleh marah. Dengerin omongan saya, dengerin. Tapi sedang mendoakan. Enggak boleh marah dulu, belum selesai. Enggak boleh marah. Ya, mau pulang apa enggak? Mau? Mau? Jadi dia masih marah kalau kita bacain doa-doa gitu marah dia. Karena masih belum belum bersih. Ini dia mau dia nurut kalau sudah mandi kan. Waalaikumsalam. Mau mandi? Halo Bapak. Mandi. Ini dipotong. Ini ada tukang potong. Terima kasih di LD. Semangat Pak Purnomo. Baik. Ya.
Pak Tommy Handoko, sehat selalu Pak Pur, terima kasih, sehat selalu juga buat Pak Tommy. Mau, mau, ambil makan. Ikut saya pulang, mau nggak? Kebetulan kami bersama pengasuh kami. Beli baju. Selamat siang, Komandan. Ini saya mandiin. Baru nanti ganti baju ya. Memang luar biasa. Ya. Siap, Komandan. Ya, pakai baju ya. Mau? Gila itu bisa berbuat baik. Bisa bersihin aja. Di mana? Bang, di mana mandinya? Di situ. Ah, sama. Tapi ini bagusnya lagi, dia bisa dipotong rambutnya sampai sekarang. Iya, boleh potong rambut. Enggak bisa susahnya ngomongnya. Bang, batanya habis. Makanya itu. Deran. Baju sama kalau sama cara panjang enggak pendek. Mau makan pendek aja. Pendek aja. Maghrib, adzan maghrib. Pas maghrib. Mau. Sekarang puasa. 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 Puasa ya. Maghrib. Tapi mandi. Mandi. Mandi dulu ya, mandi sama Pak Bro. Ibu Dewi ya. Sehat selalu. Jadi kita mandi dulu. Baik. Ibu Marjan. Ibu Eka Lawatje, Donggala hadir. Terima kasih kami ada di Sukabumi sekarang. Aman ya. Kuli Banjarnegara Hong Kong selalu hadir. Terima kasih Ibu. Sekarang kami ada di Sukabumi. Lokasi ada di Sukabumi Kota. Aku Wong Jawa Timur. Aku Wong Tuban. Waalaikumsalam Bu Anjani. Selalu hadir baik. Terbang. Ibu Indah Putri, terima kasih. Berkah juga doa yang sama buat Ibu. Terima kasih Bu Juliana, sehat-sehat juga. Salam Putri Bungsu dari Sulteng, Kabupaten Duol. Baik, kami dari Sukabumi. Jalan kaki dari Lembang ke sini. Ibu Sugianti minta tolong nanti kalau sudah di Bandung, kakak lelaki numpuk. Oh, baik. Kami ini ada di Sukabumi. Jadi ke Bandung. Kuliah di mana? Ada enggak tahu kalau di Jakarta? Jadi ke Bandung. Jadi ke Bandung. Ayo. Lama dulu. Nanti ya Ibu Sugianti mungkin bisa DM di TikTok ini ya. Salaman lagi, Bang. Salaman lagi. Iya, nanti ya. Baik. Bagus. Nah, pangkat rambutnya lagi mau ke sini. Benar? Dipanggil siapa? Iya, dipanggil. Ibu. Betul, Bu. Tolong Ibu ini tahu kalau Pakur. Coba lihat waktu. Ya. Bilangin. Pakai rambut. Pakai baju ini mau. Pak Pur, bilang dulu. Oh ya, Bu, makasih. Minta tolong kegiatan kami di share ya. Jadi ini kegiatan kami ini sekarang kami bersama teman-teman lagi berdiri di sini. Jadi minta tolong dibagikan. Nah, ini komandan saya nih. Nah, ya. Dan mudah-mudahan kami semuanya diberikan panjang umur dan kesehatan dalam dia. Ada makan aja. Enggak apa-apa, makan aja. Ya. Aduh, tunggu. Ya, air minum mana? Yo. Jangan-jangan saya penerus Purnomo jadi nurut ke saya. Iya, amin. Iya, Dan. Itu hidayah, Komandan. Amin. Nanti dapat rezeki nih, Komandan. Lapar kayaknya ya. Mau nasi? Nasi mau? Bantu tuh bakar. Bakar apa? Adang. Iya, bakar apa tuh? Ikan bakar. Bakar apa? Betul, di Sukabumi. Terima kasih Bu Suwanti. Jul, ambil jul. Iya. Ayo, ambil ya, foto ya. Aku dulu. Waalaikumsalam, Misi Baharin. Duduk ya. Sip. Terima kasih Evolution. Sehat ya. Sehat selalu sehat, buat ya. Enak sini.
buat evolution ya, dan dilimpahkan juga rezekinya. Amat ya. Amat apa namanya? Amat apa? Amat Syamsuddin. Syamsuddin Sunda. Kenapa dari Rembang jauh-jauh? Jul. Hah? Ayo. Ayo, ayo. Sudah, Jul? Iya. Mantap. Sehat, Paman. Ya. Hei, tak dulu. Punya anak. Berapa? Tiga. Ya, di mana sih? Sini di mana? Coba di video dulu, video lihat. Salam buat 2C. Paman. Tuh, dengar. Salam buat Resimen 52. Bilang dulu, bilang ayo. Salam. Di Timor. Terima kasih Timor Leste. Hari Ais, selamat datang di Sukabumi baik. Jadi bapak ini mengaku Ahmad Salahuddin. Ahmad, rumahnya apa tadi? Syamsuddin. Ahmad Syamsuddin. Ini mana? Rumahnya Rembang. Tutupnya mana? Rumahnya Rembang. Jadi ini sekarang lagi kita belikan baju sama kita panggil tukang potong. Tukang potong. Tukang potong. Iya. Tukang potong rambut. Ini mau. Mau ke rumah saya mau. Tukang potong rambut. Nih, baju pinginannya. Banyak. Awas. Yang mau jadi makanan. Tapi sih. Mengerti balapannya itu. Enak kan? Kelihatan mau anunya tutup dulu bang. Burungnya mau. Tutup dulu. Biar gak kelihatan. Kalau punya anak kan kerap ini. Kenapa lihat saya terus? Ganteng. Alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lihat saya terus? Suka. Senang. Enak kan? Ini mau nambah, nambah. Kita ke ayo. Komandan di pengasuh stupa dulu ya. Bapak mohon izin, bagaimana kesan-kesannya pertama kali ikut Pak Purnomo? Kesan pertama Gabung Purnomo luar biasa. Luar biasa. Yang tadinya agak geli, takut. Si saya enggak ada takutnya. Cuma kadang-kadang yang sehat itu kalau melihat yang gila itu agak gila, tapi ketika melihat Pak Purnomo ya, lihat Pak Purnomo jadi ke bawah. Alhamdulillah ternyata orang KDWJ itu baik sekali. Ya, baik sekali. Makan, minum. Kami juga terima kasih Komandan sudah didampingi untuk keliling Sukabumi. Ketawa Komandan, lihat Komandan. Lihat saya ketawa sama tatapannya tajam sekali. Marah atau seneng atau bahaya ini? Bapak saat ini ya. Nah. Ah, iya, ini. Cukur ya. Tawa. Selamat ya. Sip. Mantap. Jadi fulus. Fulus. Jadi kebetulan saya juga dari Humas Tupa Polri. Setelah ini kita akan persiapan untuk mencukur ODGJ yang ada di sini karena kami belum bawa alat-alatnya, jadi kita menggunakan jasa alat potong yang ada di sini. Iya, colokannya di sini. Di pos. Cukur di pos. Yuk. Ayo, Paman. Cukur di pos, Mas. Ayo, enggak apa-apa. Kasihan ya. Tadi jahat, Pak. Ada akhirnya Dien Pak Pur. Ini Pak Pur nomor. Oh, iya yang di YouTube. Ya, betul. Pak. Ini kebetulan Bapak kan kami tidak bawa alat cukur. Oh, iya. Ya, Bapak iya. Nanti kita dibantu sama beliaunya. Ini nanti dulu ini. Dulu, ya, selamat. Dulu, semangat, Mas. Nanti dibeli baju. Iya. Yuk. Ini kalau mau minum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Rahman di sebelah sini, Bang. Pelan-pelan, Pak. Kalau ini enggak. Berapa? Kalau ada tukang
bisa mandi di sini. Ada selangnya keluar. Tak pakai IG aja. Mana? Kayak bajunya si Bajar kan datang. Ya, sekitar sekali kan. Benar, benar. Kalau di Jawa banyak ini. Ya. Sekarang udah kayak. Ini ganti baju ya, Pak? Dari Lamongan, dari Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Purnomo bisa sampai Sukabumi. Pur, ambil ambil video ya. Dan men, mendekat dan men. Bang Rahman. Iya bocor. Terima kasih Basuki Rahmat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan bapak atau ibu ya. Terima kasih Ahmad Fadrin Al Yuda, Gamar Sidak, Siti Rohayati. Betul Pak Afrizal Anurba, kami sedang pendidikan setupa Resimen Rahesa Aditya Diandra. Selamat siang, kebetulan kami sedang melakukan kegiatan menyisiri ODGJ dan kebetulan kami sedang ada di Sukabumi Kota. Saat ini Pak Purnomo bersama tim mendapatkan satu ODGJ yang tadinya itu beliaunya marah-marah, tetapi pada saat didatangi Pak Purnomo, alhamdulillah dengan baiknya ODGJ ini mau kerjasama dengan kita. Kita saksikan ya. Kebetulan saat ini Pak Purnomo sedang mencukur. Untuk SIP 52 tahun 2023 ini yang okay. Ini enak kan? Fotonya Pak Pur. Ya, ini aja pelan-pelan ya, tarik gitu aja. Ini ininya kena ini nanti ganti. Nanti ganti ganti ya. Buang aja ya. Bentar kita beliin lagi ya. Bawa tas kan? Itu mau dibawakan. Amat jam. Anak enggak. Nambah lagi enggak? Nambah 1-4. Ya. Terima kasih Aini Atam dari Malaysia, kami di Sukabumi. Terima kasih Pak Nur Ali, Pak Harta di Hendrat Moko, amin. Sehat selalu Pak Nur. Itu aja Pak, ke atas terus. Bentar, ada. Biarlah sampai mati aja di Sukabumi. Bentar. Terima kasih Ibu Eka. Sehat selalu. Doakan kami yang berpuasa, semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam berpuasa ini. Kami bersama tim dengan pengasuh kami, Komandan 52. Sangga, Sangga Buana. Nah, ini Dharma Hartono. Ini Komandan kami, Dharma Hartono. Mantap. Dan dibantu oleh Bapak Polisi, siap. Bapak terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya siang-siang. Beliau tadinya sempat marah pada saat ada yang mendekati beliaunya. Namun pada saat Pak Purnomo mendekati dan berbincang dari hati ke hati, ada rasa
pasrah ke beliaunya. Entah karena memang Pak Purnomo spesialis ODGJ atau memang sudah terpukau dengan Pak Purnomo. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan kami hari ini mendapatkan berkah. Lagi di sini. Di sini aja lagi itu ada di sini. Di sini deh. Yang botakin itu kebetulan dari siswa SIP 52 yang bernama Pak Purnomo, mungkin bisa melihat YouTube-nya Purnomo Polisi Baik. Nah, alhamdulillah, coba tambah ganteng. Tapi kok sama kayak Pak Purnomo ya? Pak Purnomo kata-kata lah. Semangat. Kumis bisa kok ya Pak? Bisa. Jadi cakep yang dulu. Bagus sekarang motor rapi. Bapak ya, biasa di sini? Ya, bisa. Berarti tahu beliaunya sering di sini ya? Kadang-kadang. Di situ? Iya. Ya. Foto mana beli barang itu? Bagus ini foto masih muda ya. Masih muda iya. Satu kali aku di YouTube ya. Iya. Nanti teman dia di sini ya. Satu kali aku di YouTube Pak Bangun lagi malam. Udah. Ya aja nih Pak. Ini mending Pak ya, enggak ini. Anu Pak. Tadi cuma berontak kok beberapa cuman. Enggak di dalam aja. Di itu. Udah. Di mana mandinya? Di sampok beli kamu. Di mana mandi? Mandi yuk. Anunya sudah siap kan? Mandinya sebentar. Tunggu lagi dulu. Mandinya di mana? Di masjid jauh sih. Pak, suara. Ah, enggak apa-apa lah. Hah? Enggak apa-apa lah. Ini kan. Jadi kebetulan makasih, Pak. Di posisi dia, Pak. Enggak, mandi di dalam aja. Cakep, mantap. Cakep. Komandan padahal ini ya agak-agak gimana gitu. Sekarang udah ini cakep. Tuh. Saya bersihin ya. Coba mandi di dalam aja. Apa di sini? Iya, Pak. Saya bersih di dalam aja, Pak. Ayo selang. Jangan, Pak. Di dalam aja ada kamar mandi. Cincang air kan. Di dalam. Dalam dah. Tunggu bajunya dulu. Tunggu baju ya. Belanja kemana sih itu teh? Kebetulan ODGJ-nya sedang dibawa ke dalam untuk mandi. Kami akan masuk ke salah satu minimarket yang di sana memberikan izin bahwa tempatnya untuk mandi. Bang, permisi. Semoga minimarket ini juga mendapatkan berkah memberikan tempatnya untuk bersih. Sebentar ya. Kalau kayak gitu nggak usah ya. Oh iya. Berdiri. Iya makanya. Jadi ini kita tuju dari belakang aja ya. Berpisah kalau bisa mandi. Nanti kan bisa disensor lagi. Ya. Sama editor.
Jadi mana jalan dia? Jalan sampai kau ya. Nanti di mungkin di potong aja di sana aja. Iya, kami puasa semuanya insya Allah. Ini juga, ini ada Bribda Fajar dari Setuk Papolri. Masih bujang kebetulan? Baru 20 tahun. Baru 20 tahun? Oke, ya. Sudah. Ini ya, diam ya. Bang, mau di sini, Bang. Mau di sini, Fajar. Bentar ya. Video enggak kan dia cuma terima kasih aja gitu terima kasih sudah diberikan apa ini kamar mandinya dipinjemin ya. Kamar mandinya ya semoga ya, berkah amin. Ya amin ya. Bisa langsung beres ini masih sampai di kulit. Luar biasa. Udah, oke, okay. Udah pakai baju. Luar biasa bang. Luar biasa sekali bang. Masya Allah bangbur. Asli bang. Asli. Full. Bisa ya kayak nurut ya. Ini urusan laki-laki dan laki-laki di kamar. Iya enggak. Okay. Internal bang. Sudah dibalikin sama. Sudah kapan? Ya. Sabunnya tuh dibalikin. Sudah. Bang, Pak Bang Ibrahim. Jol, gua sakin kakinya lagi. Hah? Oh, kakinya bang. Luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau ada yang harus disensor, saya tutup ya. Jar, ambil jar. Ya bang. Bangkur mau keluar. Sudah, pakai baju tapi. Nah, oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Isu bacanya tadi mana, Bu? Roti. Ada. Makan. Mau. Mau. Dingin dia, Bang. Tapi dulu. Kok jadi sama gundulnya sama Pak Pur? Ya kita kebut anunya banyak bikin branding dulu. Iya. Ini banyak endorse loh, Bang. Ini endorse semua. Ditutup begini aja. Di luar aja. Ayo aja yuk. Nah, yuk. Yuk keluar yuk. Kasih minum ya. Ih. Bang, mungkin nanti ganti sendal juga, Bang. Mas, makasih ya. Ya. Jadi belum. Bang, Bang, terima kasih. Dadah dulu. Berapa? Berapa? Yang tadi 10.000 ya. 10.000. Tolong dia. Terima kasih, sehat selalu. Terbang, terbang mana? Nah ini. Jadi Mas ini mengaku namanya siapa kemudian? Ahmad siapa? Samsudin. Ahmad Samsudin, rumahnya di daerah Rembang, Jawa Tengah. Saya tanya, kepengen pulang apa enggak? Enggak kepengen. Enak di Sukabumi. Pak Pur, agak sini Pak Pur. Pak Pur, hanya brand sini, agak sini. Terapinya ya. Udah, ya. Mati ya, Kak? Kepencet, kekunci. Aman.
Rotinya habis tadi. Makan. Ya. Jadi besok nih. Apa besok kan ini kan besok baru kita. Aku udah sini. Makan. Agak di bawah sini. Nah. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Ahmad. Ahmad rumahnya di daerah mana? Di daerah Rembang. Dukung terus kegiatan kami, minta tolong video ini di-share ya.